hebat lah, dia mah wanita strong ya, maksudnya. Dan juga dia kan sekarang ada sahabat yang mendampingi dia, jadi mungkin ya, makanya aku bilang cek wanita wanita kuat gitu. Karena kalau kalau aku sih dua kali melahirkan apa ya, melahirkan itu kayak taruhannya nyawa loh. Jadi kalau aku sih waktu lahiran dua kalinya ada suami, ada ibu, ada orang tua, ada teman-teman, ada keluarga, rame banget. Gue dua kali lahiran rame gitu. Rame, jadi ya, gue nggak membayangin tuh anak lahiran sendirian, tapi untungnya ada Fitri sama suaminya kan. Okay. Jadi, ya. Tapi mungkin Niki udah tahu lah, udah siap dia menghadapi ini. Oh, tuh apa sih Nik maksudnya? Katanya cakep, cus lah dikasih lihat. Katanya ini, katanya apa sih kabarnya? Kenapa sih ditutupin? Oh gitu. Ya bapaknya lah. Biasanya kalau anak begitu kan mukanya mirip bapaknya ya. Oh netizen mah, udahlah kalau netizen mah nggak usah ditanggapin. Kalau gue mah nggak pernah nanggepin netizen. Nah, dia mah bisa. Dia kan orangnya cuek. Kalau dari apa komentarnya dia mah malah ya kayak jadi lelucuannya dia gitu loh. Kalau Niki mah udah. Okay. Pokoknya sukses buat Niki, cepat pulih, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang baik. Yeah.